Kembali lagi bersama kami di Buletin Indonesia Pagi. Pemirsa, ketua salah satu lembaga swadaya masyarakat LSM kritis setelah ditikam oleh dua orang yang diduga pekerja pengusaha perkebunan kelapa sawit di Tolan, Kampung Rakyat, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Rabu sore. Raden Subakti, 46 tahun, ketua salah satu LSM ini kritis setelah mengalami luka tikaman sebilah pisau di bagian dada. Korban ditikam saat sedang duduk di warung kopi bersama temannya di Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan, Rabu sore. Menurut saksi mata, pelaku yang datang dengan sepeda motor seketika berhenti saat melihat korban minum di kedai kopi. Pelaku turun dengan membawa senjata sebilah pisau, mengejar korban dan menikamnya dengan pisau. Korban yang banyak mengalami pendarahan langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat dengan pisau masih menancap di bagian dada. Hingga kini korban kritis dan terpaksa harus dioperasi. Hingga saat ini, petugas medis masih berusaha mencabut pisau yang masih menancap di dada korban. Ini kita siapkan, kita stabilkan kondisinya, langsung nanti kita kerjakan di kamar operasi. Sementara menurut keterangan teman korban, Pak Harudin, korban ditikam diduga oleh pekerja pengusaha kaya perkebunan kelapa sawit bernama Sangkot, karena saat ini korban sedang menangani kasus sengketa tanah antara pengusaha dengan masyarakat. Dia katanya mengungkap kasus penggarapan lahan oleh seseorang pengusaha di kampung rakyat. Dan dia pihak masyarakat, LSM yang ini, Bang Raden ini, begitu kabarnya. Kini kasus penikaman ini sedang ditangani pihak kepolisian Polres Labuhan Batu dan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Fahrizal, MNC Media, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara.